Emang beneran senapan sekeren dan juga semewah ini harganya cuma di budget 3 jutaan? Untuk kalian yang penasaran, bisa tonton videonya dari awal sampai habis. Oke teman-teman. Oke teman-teman, nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam bediler. Jumpa kembali di channel Sobat Bediler bersama saya. Saya kembali menyapa kalian dimanapun kalian berada. Dan kali ini kita kedatangan stok senapan PCP Marauder Black Army OD30. Senapan yang cukup mewah, gagah dan juga keren ini bisa jadi referensi untuk teman-teman bediler yang ingin berburu di akhir tahun atau di awal tahun ini ya. Dan untuk kalian yang ingin punya senapan ini, gimana sih caranya? Dan sebelum kalian beli, pastinya kalian harus tahu dulu terkait spesifikasi lengkap dari senapannya. Ya, seperti itu. Jadi kita akan review kupas tuntas, review lengkap dari senapan PCP Marauder OD30 Black Army ini. Oke, yang pertama ya. Yang pertama, senapan ini punya laras sepanjang 60 cm, teman-teman bediler, dengan panjang 60, alurnya 12 dan juga OD 13 mm untuk larasnya. Sedangkan untuk serumbungnya ini sekitar OD 22 atau 19 ya. Yes, gitulah. Oke, nah untuk selanjutnya tabungnya ini tabung OD 30 dengan bahan dural ya. Sekilas memang hampir mirip seperti OD 38 ya, hampir mirip seperti senapan Marauder juga ya, teman-teman. Tapi untuk tabungnya ini jauh lebih kecil, yaitu OD 30. Untuk posisi manometer berada pada bagian depan tabung, dan juga untuk sistem pengisian masih menggunakan metode quick fill ya, jadi lebih mudah, lebih gampang ya, tinggal ditancapkan aja kayak gitu. Lalu untuk senapannya, dia ini pakai chamber tempel ya, tempel sayap, dan juga sudah tersedia slot single shot maupun magazine. Lebih simpel kalau digunakan untuk berburu dan juga lebih efisien ya, teman-teman. Kok efektif, efisien ya, kayak gitu. Serta senapannya juga sudah ada, yaitu di sini ada setelan power. Kalian tinggal putar-putar aja kalau mau setel power dari senapan ini. Untuk speed tracknya hanya punya satu speed track tarikan, dan juga untuk bagian picunya belum dilengkapi dengan safety trigger. Untuk popornya juga unik ya, jadi dia ini juga bisa di apa, up down gitu ya, teman-teman bediler. Untuk motifnya ini motif kamuflase yang cukup cakep banget. Nah, untuk kapasitasnya sendiri dari senapan ini bisa menampung kapasitas hingga yaitu 2700 PSI, 3000 PSI lah ya. Untuk aman di 2700 PSI, dan juga untuk tembakannya dia bisa menghasilkan yaitu 30 hingga 40 kali tembakan ya, teman-teman, dengan full angin. Jadi cukup lumayan irit juga kalau menurut saya ya. Oke, teman-teman bediler, jadi seperti itu dia tadi untuk review lengkapnya. Untuk spesifikasinya sudah saya jelaskan ya. Jadi untuk teman-teman bediler semua yang ingin tahu terkait senapan ini, terkait unitnya, kalian bisa untuk langsung hubungi CS kami. Harganya kita lagi ada promo cuci gudang ya, flash sale, cepet-cepetan, siapa yang cepat dia yang dapat, cuma di 3,3 juta rupiah untuk unit only saja ya. Jadi buruan, ini harganya sebenarnya itu sekitar 3,8 juta rupiah ya kalau nggak salah, tapi kita lagi ada promo cuci gudang spesial turun harga di akhir tahun ini. Cukup kalian tebus di harga 3,3 juta rupiah langsung bawa pulang. Jadi jangan sampai kehabisan sama stoknya, karena stoknya ini terbatas ya, seperti itu teman-teman. Dan untuk info lebih lanjut langsung hubungi CS kami untuk pemesanan maupun juga tanya-tanya konsultasi. Tapi ya yang sat-set ya, soalnya unitnya ini stoknya nggak banyak dan juga lagi ada promo, jadi jangan sampai kehabisan sama stoknya. Oke teman-teman. Oh ya, mungkin gitu dulu informasinya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa untuk share videonya. Salam satu laras dan terima kasih.